lagi nih kita punya alat yang lumayan berguna. Nah, apa isinya ya? Paketnya seperti ini nih. Banyak plastiknya. Oke, kita buka. Kita buka secara kasar dulu. Kita buka, oke. Nah, ini dia alatnya. Oke. Ini dia. Tarik dulu. Kita unboxing. Bisa 180 derajat ya. Aduh. Oke, atasnya cuma biasa. Oke, kita buka. Nah, ini. Isinya ada lagi nih. Nah, ini dia bentuknya. Jadi inilah penampakan dari alat yang kita beli tadi ya. Ini saya pasang di dashboard mobil, tempatnya di depan setir. Jadi beginilah penampakannya ya, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah phone holder. Tapi bukan hanya ini saja sih kemampuan phone holder ini, selain bisa ditempatkan di depan dashboard, juga ada beberapa tempat lainnya yang direkomendasikan untuk peletakan dashboard. Mari kita lihat di mana saja. Tonton terus video ini ya. Jadi ini adalah salah satu modenya, yaitu mode vertikal. Jadi kita bisa menggunakan handphone secara vertikal. Kemudian ini adalah mode secara horizontal, yaitu secara mendatar. Jadi selain bisa dipasang di dashboard, juga bisa dipasang di spion tengah mobil kita ya, seperti contoh ini. Dan juga bisa kita pasang di sun visor. Jadi banyak sekali mode-mode yang bisa kita pakai dengan phone holder ini. Tinggal kita pilih mana aja yang aman dan nyaman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga memberikan manfaat buat sobat-sobat semuanya. Dan jumpa like dan subscribe ini ya. Terima kasih.